Halo teman-teman, mari masak enak Indomie goreng berkuah. Bahannya, 2 bungkus Indomie instan atau mie instan, mie goreng. Panaskan 3 sendok makan minyak. Tumis 1 siung bawang putih, 1 buah tomat, dan 5 buah cabai campur. Kalau mau pedas, cabainya bisa ditambah lagi ya. Tumis sampai wangi, layu. Masukkan 2 butir telur. Aduk. Masukkan 1/2 buah bawang bombay iris. Aduk sampai layu. Masukkan 500 cc air. Aduk dan biarkan mendidih. Setelah mendidih, masukkan mie instannya. Taburi dengan 1/2 batang daun bawang. 100 gram sawi atau saya pakai pok choy. Kita balik mie instannya. Kita didihkan. Masukkan 50 gram kubis atau kol. Kita bolak-balik mie instannya. Mie-nya hampir matang. Kita masukkan bumbu instan yang ada di dalam kemasan mie goreng. Tambahkan 1/2 sendok teh kaldu bubuk dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Aduk. Airnya kira-kira tersisa 200 cc ya, 200 sampai 300 cc air. Tes rasa sudah oke. Mie goreng rebusnya siap disajikan. Aromanya enak banget. Taburi dengan bawang goreng dan irisan daun bawang hijau. Selamat mencoba. Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work?